Iya, kayaknya nggak mikir sakit hati sakit hati hati aku nggak paham ya. Gak apa-apa, aku nggak video apa-apa kok. Papa, aduh ada telepon. Dikarek telepon Mas Bagas. Mas Bagas ini di prank sama papa, mau di spa sana. Halo, Ma. Hai. Spa apa sih, Ma? Belum kembali kan, ya kan? Kuatin deh. Astagfirullah. Ada gising, sini pesen minginan. Aduh. Sampai gue kaku sampai atas. Astagfirullah. Ya Allah, sahabat. Ini pak suami lagi ngeprank karena kan kamarnya anak-anak itu berbeda sama kamar kita, selisih berapa kamar gitu. Jadi pak suami itu ngeprank mau kirim tukang spa untuk mijetin mereka. Mas Bagasnya bingung, aduh anak-anak erek papa ini. Mama itu ditelepon Mas Bagas sampai ketawa. Paham nggak ya guys? Paham nggak? Nggak paham ya? Iya wes kamu tadi pahami. Jadi guys, pak suami itu ngeprank anak-anak yang tidur di kamar sebelah kita, selisih dua kamar lah dari kamar saya sama suami. Jadi mau ngirim spa gitu loh. Padahal itu ya enggak, papanya sendiri yang telepon ke kamar. Mas Bagas tanya, telepon ke mama. Supa apa, Ma? Tapi mama kadang ketawa, enggak bisa ngomong gitu loh. Enggak bisa kalau diajak bohong-bohong itu mesti mama itu ketawa, resek papa kok yo. Ayo Pak, aku tak ngerestu ya. Napa? Lah aku sih di telepon kok restu nih. Enggak Pak, aku tak mak di depan sana aja tepi pantai. Ya wis sakarpe. Ya Allah, cekak durek rambut ya. Mau makan dulu. Mama lapar banget. Tadi tuh makan buburnya itu cuma sekuprit. Jadi enggak ini apa? Gigi soalnya lapar. Iya. Aduh ya Allah. Tapi aku udah dicapus ya, Le. Masya Allah. Kamu gak mau makan, tak? Cepat saja, bukan? Cepat saja, bukan? Loh, Mama mau makan, kamu gak pesen makan? Kak Isra, Mas sama adik, nah, Mas sama adik, Bobok? Tidur semua. Enak-enak tidur, jadi telepon tak capek telepon lagi. Jadi kamu nggak jadi spa? Kak malas ya kak. Gitu katanya tadi itu ada mbak-mbak kesini yo ngomong ke mama katanya anaknya pesen spa. Kak pesen spa. Mama yo kaget pisan yo ada mbak-mbak kesini katanya ibu. Loh, anaknya mana, Bu? Loh, anaknya di kamar dua-dua, saya bilang gitu. Loh, katanya mau pesen spa. Loh, ya, ta? Ntar ya, tak telepon ke anak, gitu. Kak pesen spa, takut aku. Ya, wis lah. Berarti gak spa, yo. Waalaikumsalam. Ya Allah, papa ini memang ngerjain orang lain, kok. Resek kok. Aku tak keresto ah. Mama mau keresto dulu sahabat. Resek papa. Pak, gurung bengi kok kecopet kelambi toh. Sumuk. Kirain gurung bengi kok kecopet kelambi. Sumuk. Bin sepa. Ini sepa. Aku tak makan dulu ya. Iya mau sepa mau sono. Ada yang nanas mah? Belum. HP. Mama itu rempong kemana-mana harus bawa HP. Padahal HP ini HP remek kabeh. Nah. Ya ampun, kok gak pakai baju toh tidur. Ayo nak siap-siap nak, mau trip. CC iPhone mana ya? Mama mau bawa CC iPhone ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Keluarga 2 Asih.
kita udah istirahat tadi ya guys, udah sempat istirahat. Sekarang kita mau trip tipis-tipis, mungkin makan malam, foto-foto. Jangan hiraukan ya bibir mama yang kenapa ya lipstik mama kok serem gini ya nak ya. Mama itu nggak pernah pakai lipstik ya, jadi ini tadi pakai lipstik sama anak-anak dikritik. Hi, ma, bibir emang gila nih. Mau mama hapus, nanti nyari tisu. Sebentar di mobil ada tisu. Oke guys, jangan kemana-mana ya. Ngos-ngosan ini, karena naik tangga. Ternyata hotelnya ini ada di bukit-bukit gitu guys. Ketawa sendiri mama, gak bisa dihapus lagi. Aduh, serem banget. Guys, trip pertama kita adalah Bukit Sylvia yang berada di dekat hotel. Adek, bisa naiknya nak? Kasihan adek naik Bukit Sylvia karena kaki dia masih sakit ya sahabat, terus nggak bisa pakai sepatu kayak mas-masnya, jadi adek pakai sendal. Kita di bukit ini cuma sebentar sahabat, kebetulan kan letaknya deket dengan hotel. Sembari kita keluar mau cari makan, karena dari pagi kita cuma makan bubur terus tidur di hotel, kita di sini hanya berfoto-foto ya. Memang view-nya cakep banget. Suasananya juga sore, jadi enggak panas. Tara, ini dia hasil foto-foto kita. Cakep-cakep kan sahabat? Guys, kita makan dulu ya karena lapar banget. Kita makan di rumah makan Handayani. Pernah juga mama makan di ini tapi di Kupang, di resto yang sama. Karena satu owner satu manajemen. Dia buka juga di sini. Ih, view-nya cantik banget. View-nya keren banget, cantik banget. Lihat guys, uhuy, kayak trippy ya, kayak trippy. Wih, iya mirip trippy. Mirip trippy, keren, 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 keren. Mirip trippy banget. Kenyang banget guys, sampai nggak bisa berdiri. Makanannya terlalu banyak, sebenarnya nggak terlalu banyak ya pesannya. Nggak, gue masih juga lapar, jadi habis semua. Kalau rasanya biasa tuh, tidak terlalu lama. Rasanya flat. Champion. Kurang kuliner, jadi kita sudah selesai makan malam tadi itu. Ini mau lanjut pulang ke hotel untuk trip besok pagi. Karena tanggal 4 kita sudah pulang ke Surabaya. Jauh-jauh ke Labuan Bajo makan durian.
jauh-jauh ke Labuan Bajo makan durian, hanya untuk makan durian guys. Jadi kepingin saya penasaran nyoba rasa duriannya Labuan Bajo. Ini anak ini nggak suka durian anak ini. Si anak ini nggak suka durian, jadi kalau kita nyuruh adik makan durian ini harus bayar satu biji durian 100.000 rupiah. Gitu guys. Udah, guys. Oke guys, kita lanjut vlog mama. Keluarga A2 asik besok ya. Ikutin terus, pantengin terus channel YouTube keluarga A2 asik. Jangan kemana-mana. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.